Saya Nadia Talib. Saya Nazir Hatushima Binti Jambi. Nama saya Nur Jazani Nadira Binti Muhammad Sofi. Nama saya pula Khairulisa Binti Abah Halim. Nama saya Muhammad Yusuf bin Rashidan. Nama saya Nur Izzah Binti Ibrahim. Saya Sofia Muhammad Husairi. Nama saya Ni Adilah Binti Yadid. Kami dari kumpulan 7, jadi dalam video ini kami akan membentangkan tentang adat kematian kaum Iban, yang mana kami bahagikan kepada pengenalan adat kematian kaum Iban, proses masa kematian, proses masa pengebumian dan upacara berkabung dan diakhiri dengan penutup. Jadi mari kita mulakan. Masyarakat Iban merupakan satu cabang bangsa Dayak Laut yang kebanyakannya terletak di Sarawak, Malaysia. Mereka tinggal di rumah panjang yang mana ia terdiri daripada satu deret berpuluh-puluh rumah kelamin. Kaum Iban adalah berdasarkan hukum adat, pantang larang tolak ansur dan berteraskan perhubungan persaudaraan yang erat antara satu sama lain. Contoh hukum adat yang diamalkan oleh kaum Iban adalah adat kematian. Adat kematian kaum Iban mengandungi pelbagai pantang larang dan tata cara yang perlu dituruti. Mereka mempunyai kepercayaan yang mana jika mereka tidak melaksanakan seperti yang telah ditetapkan, mereka akan ditimpa malapetaka dan nasib malang dan rosi mati juga tidak tenteram. Tujuan kami menghasilkan video ini adalah untuk mengkaji asal-usul kaum Iban. Yang kedua, untuk mengenal pasti pantang larang dan tata cara kematian kaum Iban. Dan yang ketiga, untuk mengetahui setiap peringkat kematian kaum Iban. Semasa kematian, ahli keluarga akan menangis selama 10 minit atau lebih. Dua batang alu digalan di tempuan atau laluan di hujung rumah panjang. Kemudian, mayat akan dimandikan dengan air sabun yang diperbuat daripada kulit buah langir. Di sebelah kanan adalah menunjukkan gambar kulit buah langir dan buah langir. Dahi mayat pula akan ditandakan dengan tiga tanda kunyit. Rambut mayat akan diminyakkan dan disikat. Mayat akan disarungkan pakaian yang sebaik-baiknya mengikut ajaran Tuhan Puntaraga. Mayat akan dibaringkan di atas tikar rotan dan beban di bilik. Kain pua kumbu akan digantung membentuk sapat, iaitu pendinding yang bersaiz 9 kaki persegi dan 5 kaki dari lantai. Wanita paling tua dalam keluarga akan menabur beberapa butir beras ke atas mayat ketika mayat dibawa keluar dari bilik untuk diletakkan di sapat. Selepas itu, wanita yang paling tua akan mendahului ahli keluarga lain untuk menangis buat seketika. Sesamping itu, harta si mati akan diletakkan berhampiran dengan kepala dan api kecil akan dinyalakan dan diletakkan berdekatan kaki si mati. Selepas itu, mayat akan dibiarkan selama 2 hari di dalam rumah bertujuan untuk menunggu ketibaan ahli keluarga si mati. Para tetamu yang hadir akan membawa bantuan seperti ayam, beras pulut ataupun duit. Dan pada pukul 6 petang, tukang sabak akan menyanyi lagu yang mendayu dan perlahan sambil menceritakan tentang perjalanan roh orang mati dari dunia nyata sehingga ke dunia sebayan atau dunia akhirat. Tukang sabak akan diberi upah bertujuan untuk memperkuatkan semangatnya serta melindunginya daripada perkara-perkara yang tidak diingini sepanjang hayatnya. Akhir sekali, wakil si mati akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada tetamu yang hadir dan memaklumkan bahawa tempoh berkabung adalah selama 3 bulan. Baiklah, seterusnya marilah kita mengenal pasti beberapa pantang larang yang perlu kita patuhi semasa upacara pengebumian dilakukan oleh kaum Iban. Pertama, keluarga si mati perlu menghalang 2 batang alu di hujung rumah panjang mereka. Jika 2 batang alu ini tidak dihalang, dipercayai bahawa roh si mati akan memasuki rumah dan mengakibatkan lebih banyak kematian yang akan berlaku dalam rumah tersebut. Seterusnya, kain pua kumbu digantung untuk membentuk sapat yang dipercayai sebagai pendinding.
Sekiranya sapat ini gagal ditegakkan, maka dipercayai bahawa hadirin atau tetamu akan mudah mendapat penyakit. Selain itu, mayat tidak boleh dipijak atau dilangkah oleh kucing atau anjing. Jika perkara ini berlaku, ia akan menyebabkan roh si mati tidak akan tenteram dan sentiasa memburu orang yang masih hidup. Akhir sekali, ahli keluarga dan para tetamu hanya bebas bercakap mengenai pelbagai perkara selepas makan lewat berakhir. Semasa dalam tempoh berkabung, ahli keluarga dan penduduk kampung tidak boleh menjerit apabila melewati perkarangan rumah panjang si mati. Sebarang upacara tidak boleh diadakan, namun sekiranya perlu juga, maka sigi panding, iaitu denda sebanyak RM2, dikenali sebagai pemampu, iaitu pendinding, akan dikenakan. Yang pertama, sebelum mayat dikebumikan, ia akan diletakkan dalam keranda dan kemudian diberikan makan untuk kali terakhir. Terusnya, keranda diperbuat daripada kayu yang bermutu tinggi akan dihias menggunakan ukiran tradisional dan yang ketiga, pinggang yang digunakan untuk memberikan makanan tersebut akan dipecahkan sehingga menjadi sepihan yang kecil dan dibuang ke tanah melalui lubang ruai. Yang keempat, keranda ditutup rapat dan ia akan dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan sebelum matahari terbit. Yang kelima, satu upacara kecil dijalankan iaitu membelih ayam sebelum lubang kubur digali. Darah ayam ini akan diusapkan dan disiram ke atas kawasan tanah kubur tersebut untuk isilan tanah bagi mententeramkan dewa-dewa tanah. Yang keenam, setelah upacara pengumuman selesai, pondok kecil dibina di atas kubur. Ianya berfungsi untuk melindungi tempat serta menyimpan barang-barang peribadi orang yang meninggal itu. Proses berkabung berlangsung selama 1 sehingga 3 bulan. Semasa tempoh berkabung, semua kegiatan sukaria tidak dibenarkan di dalam rumah panjang tersebut. Sebarang bentuk hiburan melalui radio atau televisyen juga tidak dibenarkan untuk dimainkan. Setelah tamat tempoh berkabung, seorang yang berstatus tinggi yang sudah berumur akan dijemput untuk melakukan upacara ngetas ulit, iaitu penutup tempoh berkabung. Upacara ini diadakan sebelum matahari terbit atau sesudah matahari terbenam dengan niat agar dikurniakan kesejukan pada keluarga tersebut. Setiap peristiwa dan nilai-nilai budaya sesuatu kaum hendaklah dikaji asal-usulnya dan didokumentasi agar generasi pada masa akan datang dapat mengetahui dan mempelajari budaya kaum dari ajaran nenek moyang terdahulu. Hal ini dapat mendorong anak-anak muda memahami identiti sesuatu budaya dan menghargai nilai-nilai mulia yang telah ditetapkan sejak dahulu kala. Selain itu, generasi muda juga akan mengambil pengajaran dari kesilapan lalu seperti pepatah kata, orang yang melupakan sejarah akan mengulangi sejarah yang sama. Akhir kata, segala usaha ini dapat sama-sama membantu menerapkan minat kepada anak-anak muda tentang adat resam sesuatu kaum. Perkara yang saya pelajari daripada pembikinan video ini adalah kaum Iban mempunyai pelbagai tata cara pengebumian yang sangat terperinci, terutamanya dalam proses semasa kematian. Jadi, kita sebagai rakyat berbilang kaum haruslah menghormati adat dan budaya kaum-kaum lain demi mencapai perpaduan. Melalui pelaksanaan video ini, saya dapat mempelajari bagaimana caranya kaum Iban melaksanakan upacara kematian sehingga upacara pengebumian. Yang saya dapat daripada pembentangan ini adalah cara orang Iban menguruskan mayat kaum mereka dengan penuh hormat dan adab. Dan mereka juga tak meratapi kematian seseorang itu dalam masa yang lama. Sepanjang melakukan tugas ini, perkara yang saya dapat pelajari adalah kerjasama antara pasukan sangat penting. Apa
apabila semua ahli bekerjasama, maka tugas akan dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah menghormati setiap kepercayaan yang dianuti supaya keharmonian yang dikecapi ini dapat kita kekalkan. Pertama-tama kalinya, saya amat bersyukur dapat diberi peluang dalam melaksanakan projek video hubungan etni ini. Hal ini kerana ia bukan sahaja dapat membantu saya dalam pengajaran, tapi juga dapat mengukuhkan lagi kesatuan antara rakyat Malaysia. Dari pembikinan video ini, salah satu karya yang saya dapat belajar adalah tentang identiti kaum lain di Malaysia yang cukup unik, iaitu kaum Iban. Mereka mempunyai kepercayaan tersendiri dalam mengamalkan adat kematian kaum mereka. Dan bagi saya, pemeliharaan adat ini sangat penting supaya generasi muda yang akan datang dapat mengenali adat kematian yang diamalkan oleh kaum Iban. Apa yang saya pelajari daripada penghasilan video ini ialah penerimaan dengan hati yang terbuka terhadap pandangan dan pendapat yang berbeza mampu memberikan hasil yang terbaik.